Assalamualaikum, okay, jumpa lagi di FKR Channel. Okay, terima kasih kerana klik video ini, semoga bermanfaat. Okay, hari ini sebelum tadi teruskan, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, hari ini untuk kita yang ada ras dong cuman ni ataupun bertangkar ni tadi, jangan menangis. Okay. Okay, yang ras dong cuman ni biasanya kami putong buang supaya tidak melarat. So untuk sukatan yang lurusnya katanya tepat, ini gunakan tap. Ini ikut putungan yang pakai putong. Kalau katanya pandai satu kali sekali taruh cuman ini boleh shipping ini katanya bantuk. Tapi kalau katanya tidak confident, katanya boleh step by step. Katanya ambil part by part. Okay, macam sini bawah ya ada sedikit cuman ini. So ini boleh lah dari sini sampai kemari. Kita ambil L, jadi kita putong daripada sini ikut sekatan ini sama bawah, dan kita ambil untuk di sini dulu. Lepas kita buat sebelah sini, baru kita buat sebelah atas. Oke, okay, dari sini sampai kemari, and then baru yang atas sini sampai kemari. Step by step lah, mana yang kita confident. Oke, okay. So, langkah pertama. Oke, okay, sekarang laut ini putong, basi apa yang kami pakai? Kami ambil bunit, basi bunit lama saja. Oke, okay, ini bunit hood yang lama. Ini basi kami ambil putong yang sudah kami buat untuk di sini. Oke, okay, ini yang sudah siap. Sukat putong yang awalnya rastong. Oke. Okay. Baru uang ini baru, so now kuat sudah. Oke, okay, so tadi tip tanpa mau masa tadi gam dari sini kemari dan bawah, right? Oke, okay, so yang sudah kami gam tip, so yang dari bawah sini ikut shipping ini nih lipatannya nih, lipatannya nih bawah kemari, and then yang di atasnya sama yang untuk bibirnya nih. Oke, okay. So, ini tanda. So jangan lupa punya lubang screw. So ini ada lubang screw, sini lubang screwnya, lubang screw. Kenapa lubang screw 1, 2, 3, 4? Ini satu distemakan. So ini lipatannya. Oke, okay. Kalau sudah siap baru tadi buka nih. Ini lakap balik, lakap tadi rakatkan sana. Oke, okay. Oke, okay, sudah kami rakatkan. So sebelum kami putong, kami tandai dulu. Lepas itu kami buang dulu catnya. Ini buang catnya. Sekarang kalau tenikan welding apa sanang, oke? Okay. Ini buang catnya dulu. Oke, okay. Buang catnya. Oke, okay. Next rakat yang balik. Oke, okay. Ambil drill dulu, lubangkan dulu. Drill baru sikit. Ini putung dulu. Alright, sudah putung. Oke, okay. Sudah tadi putong. Next. Oke, okay. Soalnya kan tadi tambal sini. And then, cuman ya.
So ini kali lipat ikut dia punya shipping ini dulu. Okay, so ni gam ni buang. Dan ikut lipatannya. Okay, I try itu. Okay, so ni. Okay, baru yang atasnya. Dan ini lipatan yang di atas ini. So, baru ke dalam sini, baru ke bawah. Okay, lipat. Okay. Alright, so ini yang sudah kami bantu. Okay, kami tukul menjadi dia macam ini. Okay, so ini abut. Jadi yang baru setelah marking lagi, mark lagi sekali, baru tanya putung. Okay. Baru tani welding kan. Alright. Okay, sudah potong. Okay. Alright. Sudah lama. So, ini gantikan yang baru. Okay. Okay, nice. So ini yang baru. Next ini kan welding. Okay. Yang baru, yang lama. Okay, yang baru. Oke, okay, nice. Tuh, wilo. Bekas-bekasnya wilo dulu. Oke. Grind. Building, grind. So, what's left? Oke. Okay. Pati sini lagi. Ini pati. Oke. Pati sudah, gusuk pun sudah. Oke, tapi not 100%. Oke. So, ini sudah kuat yang awalnya. Macam mana? Oke. Sudah. Oke, terima kasih karena menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di next video. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.